Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ketua Menteri Chow Kon Yew berkata, Kerajaan Pulau Pinang sedia ke mahkamah selepas Menteri Besar Kedah Sanusi Muhammad Nur sekali lagi menyatakan bahawa Pulau Pinang adalah milik negeri itu. Walaupun mengakui Sanusi mungkin menyindir atau hanya membuat lawak, Chow berkata, banyak kali dia gurau jika dia sangat serius jumpa di mahkamah. Semalam, selepas menandatangani perjanjian sempadan darat dan maritim antara Kedah dan Perlis, Sanusi sekali lagi mendakwa Kedah milik Pulau Pinang. Jadi, tak adalah sempadan Kedah Pulau Pinang tu. Sempadan negeri kita dok sebelah pulau sana, balik pulau, dengan Perak mungkin ada. Sempadan Kedah Pulau Pinang nak ukur kat mana? Nak pakai warta nombor berapa? Katanya yang dipetik Sinar Harian. Bahagian Pulau Pinang dan Provinsi Wellesley kini seberang perai dipajak oleh Kesultanan Kedah kepada British pada 1791 pada harga $10,000 Spanyol. Mengikut sejarah, menyatakan Syarikat Hindia Timur akhirnya memperoleh tanah itu daripada Sultan Kedah sebagai balasan mendapat perlindungan ketenteraan dan bayaran tahunan untuk selama-lamanya. Dalam bayaran tahunan, yang kini dikenali sumbangan khas, dinaikkan daripada RM10,000 kepada RM10,000,000 setahun oleh Putrajaya pada 2018. Sanusi bagaimanapun berkata, menganggap sumbangan khas itu sebagai bayaran pajakan dan meminta ia dinaikkan kepada RM100,000,000 memandangkan kemajuan Pulau Pinang.